Salam sejahtera. Anda bersama Brother Fai THC di channel Malam Mistik. Sebuah segmen audio dan video kisah seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Kisah pada kali ini hasil karya daripada Umi Aira Akila. Kisah yang bertajuk Budak Hitam. Siapa kata toyol tu hanya berwarna hijau? Ada juga yang berwarna hitam, macam disimbah minyak hitam tu. Ini kisah kawan saya cerita. Mak Yang, nama dia Mak Yang, selalu diserang sakit kepala, berdenyut-denyut, dan dunia pula terasa berpusing hingga membataskan pergerakannya. Apa yang dia buat pun serba tak kena. Sudahnya, dia terbaring saja di atas katil. Dia akan meminta anak bongsunya yang berumur 7 tahun memicit jari-jari kakinya. Dan anak kecil tu tanpa membantah sedikit pun akan duduk di hujung kaki ibunya. Kemudian, dia akan memicit jari kaki ibunya sekuat hati hingga ibunya menyeringai kesakitan. Sakit. Bila sudah selesai, legalah sedikit rasa sakit di kepala Mak Yang. Tidak seperti tadi, sakitnya bukan kepalang, hingga dia terasa nak muntah. Mujurlah ada Diana tolong picit jari kakinya tu. Satu hari, Mak Yang diserang sakit kepala lagi. Ketika tu, dia sedang memasak untuk makan malam mereka sekeluarga. Walaupun sedang dalam kesakitan, Mak Yang gagahkan juga dirinya menyelesaikan tugas di dapur. Hendak diharapkan anaknya untuk membantu. Anak sulungnya pula baru berumur 8 tahun, belum tahu apa-apa perihal masak-masak ni. Dan anak sulung tu pula lelaki. Suaminya bukan selalu berada di rumah, kecuali hujung minggu. Itu pun jika tiada operasi. Begitulah rutin seorang askar, terpaksa berkorban tenaga dan masa untuk bersama keluarga demi tanah air tercinta. Selesai memasak, Mak Yang berjalan agak terhuyung-hayang menuju ke bilik tidur. Dia ingin merehatkan diri sekejap. Daniel dan Diana sedang menonton rancangan kartun Upin dan Ipin di televisyen. Hei, kusyuk benar budak berdua ni hingga tidak menyedari ibu mereka melintas di ruang tamu. Mak Yang merebahkan tubuh di atas tilam. Mukanya berkerut menahan kesakitan. Aduh, sakit. Dia mengurut kepalanya dengan mata terpejam. Entah bila Mak Yang terlena, tiba-tiba dia terkejut apabila terasa ada sesuatu menguit-nguit hujung kakinya. Diana, janganlah main-main kat kaki ibu. Picitlah, ibu sakit kepala ni. Tanpa memandang ke arah hujung kakinya, Mak Yang bersuara. Matanya masih terpejam rapat. Baiknya Diana tidak diberitahu pun dia akan datang memicit jari kakinya. Anak tu sudah faham masalah ibunya yang sejak akhir-akhir ini selalu sakit kepala.
Mak Yang terasa benda tajam seakan menyucuk kulit jari kakinya. Namun, dibiarkan saja. Dia ingin tengok sejauh mana Diana hendak mempermainkannya. Selalunya budak tu tidak begitu. Lincah saja tangan kecil tu memicit jari kakinya satu persatu. Tiba-tiba, Mak Yang mencerit sekuat hati. Apabila sekali lagi jari kakinya hendak dicucuk, terasa dicucuk benda tajam. Serta-merta matanya yang terasa berat terbuka luas memandang ke hujung kakinya. Memang ada budak di situ, tetapi bukan Diana. Sebaliknya, seorang budak berkepala botak dan berwarna hitam keseluruhannya dengan mata merah dan telinga capang. Budak tu sedang rakus menyonyot ibu jari kakinya sambil merenung ke arah Mak Yang dengan mata merahnya. Menggigil, seluruh tubuh badan Mak Yang melihat makhluk hodoh tu. Dia terkaku di situ dalam beberapa detik sebelum dia bertindak melepaskan tendangan padu ke arah budak hitam tersebut. Brum! Berdentum bunyi dinding bilik Mak Yang apabila budak hitam tersebut terpelanting ditendang ibu muda tu. Ibu! Tolong! Mak Yang terperanjat, hampir hendak tercabut jantungnya bila Diana dan Daniel menjerit serentak. Entah bila budak berdua tu terpacak di muka pintu biliknya. Tidak pula Mak Yang sedar. Terkebil-kebil mata budak-budak tu dengan mulut terlopong melihat budak hitam tu menuju ke arah tingkap dan gaib begitu saja. Sebelum menggaibkan diri, budak hitam tu sempat memandang ke arah mereka dengan pandangan tajam sambil menyeringai menampakkan dua gigi taringnya yang berlumuran darah pekat. Mak Yang hanya mampu memandang budak tu gaib dengan tubuh yang masih menggigil kerana terkejut. Dia melihat ibu jari kakinya yang masih berdarah. Terasa sakit menyucuk-nyucuk di situ. Mak Yang memandang ke arah dua anaknya yang masih berdiri kaku di muka pintu. Mereka berpelukan sambil menangis, mungkin ketakutan apabila melihat budak hitam tadi. Wajahnya masing-masing kelihatan pucat. Budak berdua tu kenal makhluk bertubuh hitam tu kerana mereka juga gemar melihat filem seram. Mak Yang terus menerpa ke arah anak-anaknya, kemudian dipeluknya mereka dengan erat. Mulutnya terkumat kamit membaca ayat-ayat suci. Kemudian dihembuskan ke atas ubun-ubun mereka. Pertama kali dalam hidupnya melihat budak hitam yang dipanggil Toyol tu muncul di depan matanya. Seram juga melihat muka hodoh yang macam disimbah minyak hitam tu. Dengan mata yang merah menyala memandang ke arahnya sambil rakus menyonyot ibu jari kakinya. Bergegas Mak Yang bangun menuju ke almari pakaiannya. Sakit kepalanya tadi terus hilang apabila bertentang mata dengan budak hitam tu. Mak Yang buka laci almari tempatnya menyimpan barang kemas dan duit yang digunakannya untuk membeli keperluan dapur. Mak Yang menarik nafas lega dan bersyukur apabila melihat barang kemas dan duit masih tersimpan elok di tempatnya. Tak ada juga tanda-tanda bilik digeledah. Mungkin budak hitam tu datang hanya untuk mengalas perutnya yang kelaparan kerana tuannya tidak memberi makanan. Selepas ni, entah siapalah mangsa seterusnya. Tempat budak hitam tu mencari setitis dua darah di hujung kaki. Mereka akan mesti akan heboh satu kampung selepas ni dengan kehadiran budak hitam tu. Sekian.